Kerja sebab nak bahagia. Sebab bila kita tolong orang, orang doa yang baik-baik. Kita ramai yang silap. Dia kata, aku ni bila lah nak banyak duit. Banyak duit tu apa? Banyak duit lepas tu mati buat apa? Kan? Silap-silap yang kita tinggalkan tu, anak bini yang tertinggal, suami tinggal tu, berebut pula duit yang ada. So, mana cerita tu? Bahagia tu juga yang jadi matlamat utama. Bekerja kita tolong orang. Ya Allah, makasihlah sister. Makasih banyaklah puan. Siapa nama name tag? Puan apa tu? Noliza. Norella. Puan Norella. Makasihlah Puan Norella tolong saya. Wah, tolong suapkan ubat aja. Kak mulut, kak mulut. Contohlah kasar sangat tu. Kak mulut. Ha, okey tak? Terima kasih. Dalam terima kasih, dalam hati dia doa, mudah-mudahan bahagialah Lela ni. Mudah-mudahan sejahteralah hidup. Dah kahwin dah Puan Lela? Anak berapa orang dah? Tiga, nampak? Dengan tak sibuk tu, tiga anak dah. Ha, bayangkan. Anak paling kecil umur berapa? 8 tahun. Oh. Dia dah sebut dah anak adik, dah sebut dah. Dia tak nak dah. Aduh, iyalah. Tak, tapi maknanya, tengok eh, anak tiga dah, nampak, bahagia tu. Ada orang berapa tahun-tahun kahwin belum dapat anak. Jangan kecewa, belum dapat anak, sabar. Sekali dapat, besok tak berhenti. Allah bagi, amin. Kan? Ha. Sebab kita macam apa? Pada kita duit banyak dah tak bahagia. Ha, pada aku, ada duit bahagia. Ingat Datuk Siti Nurhaliza tu, dia ada segala-gala, kemasyhuran, duit banyak, apa ada, anak tak ada dulu. Kan? Sekali Allah bagi anak. Ha, bayang kau. Berdukung pergi ke dapur. Puh. Suami dukung bini kat dapur. Mereka nak jaga kandungan. Macam tu sekali. Kalau macam tu lah layanan suami. Beranak sampai 10 pun tak apa. Betul tak perempuan? Sudahlah kalau kau dah tak nak. Kau tak nak jugalah. Cakap. Dukung macam mana pun. Tak nak, tak nak lah. Dia kata. Penat jaga budak, dia kata kan. Tak tahu itu. Tu cakap tu, Allah uji. Kenapa Allah bagi ni, Allah tak bagi ni. Allah bagi ni, Allah tak bagi ni. Itu je. Itu sebab jangan sekali-kali sebut. Contoh, bila kena naikkan pangkat. Orang ni naik pangkat, kita tak naik pangkat. So, kita pun kecewa. Aku memang tak ada rezeki punya. Jangan sebut macam tu. Aku memang tak ada rezeki. Jangan sebut. 10 benda kita nak dalam dunia ni, Allah dah bagi 7. 3 yang kita tak dapat, kita bising. Bukan tak bagi. Allah mungkin belum bagi. Tapi bila kita petikai, memang tak dapat. Nampak tak? Yeah? Jadi, ambil pengajaran. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Mudah-mudahan kita akan... sebab demo sampai. Sekali lagi lah, dah habis ke? Kita tak ada. Saya jaga gurau. Saya kan kuat gurau. Jadi, jangan kita petikai kan. Tak ada rezeki tak apa. Itu sebab dalam kerja ni saya bagi 5 petua kena ada. Dalam kita kenal potensi kita, 5 perkara kena ada dalam diri kita dalam bekerja. Pertama, kau memang sejuk ke apa? Berselubung ni pahal. Selubung dengan sejadah apa? La ilaha illallah. Sejuk ke? Tak, kalau tak tangga akan lansir lah. Payah. Tak, yang pertama yang kena ada dalam hidup kita bekerja, kena sabar. Sabar banyak. Hidup kita pun kena sabar. Allah bagi sakit, sabar. Sebab apa? Bila Allah bagi sakit ni, ada 3 perkara Allah Ta'ala tarik. Pertama, Allah tarik selera makan kadang-kadang. Allah tarik kesegaran badan. Ketiga, Allah tarik dosa-dosa kita. Tapi bila Allah sembuhkan kita, Allah kembalikan kesegaran badan, Allah kembalikan selera makan.